بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamat datang pada semua peserta yang dapat mengikuti Ma'abilah Petani. Hari ini seperti biasa saya bersama-sama dengan peserta mengikuti kursus UTC Coaching 21 Century, yang mana kita akan berbincang sedikit banyak apa keistimewaan, apa oleh-oleh yang mereka perlui setelah bertungkul lumus mempelajari sesuatu selama 3 hari. Jadi di sini lah tuan-tuan bersama-sama saya boleh mendengar apa yang ingin mereka sampaikan selama 3 hari. Ini merupakan hari akhir, merupakan satu hari graduation pada mereka. Sebab ini adalah apa kita katakan sering sekali, yang boleh mereka gambarkan kepada kita apa yang mereka dapat dan apa yang mereka lalui, apakah keistimewaan yang mereka rasa hasil dari kursus ini. Dari cara sharing ini, saya tak langsung dapat maklumat yang terperinci daripada peserta sendiri. Jadi saya mengalu-alukan pada sahabat yang dapat mengikuti live ini, tolong share kepada semua sahabat-sahabat kita. Mungkin setengah tak dapat peluang mengikuti, mungkin dalam perjalanan pulang ataupun balik, ataupun masing-masing ada tugasan yang tersendiri, mungkin ada bersama keluarga dan sebagainya. Saya ucapkan selamat datang, mudah-mudahan kita dapat sikit ilmu di sini. Okey, bersama saya tuan-tuan yang terdapat ada 4 orang peserta daripada tanah air kita dan juga daripada negara jiran kita daripada Indonesia dan juga dari Singapura. Jadi sebagai ulasan pertama, tentulah sekali saya sendiri saya rasa tertarik dan berminat. Bahkan saya lah orang yang banyak mempelajari bersama-sama dengan peserta. Because setiap peserta yang mengikuti kursus ini mempunyai kehebatan, kebolehan bidang mereka masing-masing. Jadi melihat dari sudut kepandaian mereka itulah membuatkan saya lebih berminat mengendalikan kursus-kursus macam ini. Sebab begini, di sinilah berlakunya kita kata percambahan pendapat dan peningkatan ilmu. Jadi saya jemput peserta saya yang terdapat di sini, semua orang hebat-hebat. Saya minta lah siapa saja buat sikit, semua buat pembukaan. Ikut suka anda semua bagaimana anda ingin sampaikan. Kalau boleh kita jemput daripada kita punya tetamu daripada Singapura. Sila, Hajah. Hajah Zubaidah. Sila. Alhamdulillah. Terima kasih Tuhan kerana mengizinkan saya duduk sampai penghujung kursus ni. Terima kasih Dr. Shekler dan juga kawan-kawan yang banyak membantu. Dengan kursus selama 3 hari ini, memang saya juga berperang sebenarnya. Berperang untuk memahami dengan ilmu yang dicurahkan, dengan mutiara-mutiara yang dituangkan kat kita ni. Jadi kita nak absorb tu dengan cara-cara yang berbagai-bagai. Perang ni memang kita berperang lah maksudnya kan. Berperang tu maksudnya bermujahadah lah. Mengabsorbnya. Dan dengan kepekaan-kepekaan yang kita ada atau kita dah belajar kan. Jadi memang sangat sangat-sangat teruja juga untuk menduduki sampai yang terakhir dan insyaAllah akan mengikutinya terus lagi. Alhamdulillah. Macam mana? Kita punya macam mana daripada Indonesia, Normala. Sila, Puan Normala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat sore. Assalamualaikum. Alhamdulillah saya diberi kesempatan. Ini adalah hari ketiga saya belajar di sini bersama Coach Dr. Shekher Mustafa, seorang coach yang handal. Dan saya juga bertemu dengan teman-teman yang hebat-hebat. Ada Dr. Kusyari, Puan Zubaidah, dan seorang insinyur, Tuan Zazwan. Alhamdulillah. Nikmat yang terbesar adalah rezeki yang Allah bagi. Jadi Allah membagikan saya adalah sebuah pertemuan. Bertemu sama orang-orang yang mau berbagi ilmu. Ilmu itu sangat bermanfaat karena Islam pun menuntut kita untuk menuntut ilmu. Ilmu adalah suatu ibadah kepada Allah. Jadi ibadah itu tidak ada pada hal-hal yang akhirat saja, tapi juga Allah bagi tentang yang dunia. Jadi inilah hikmah yang saya dapat dari hari pertama saya duduk di sini. Sampailah hari ketiga ni, alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapat dan ilmu itu sedikit-sedikit membuat saya jadi ada perubahan. Terima kasih Dr. Seka. Alhamdulillah.
Terima kasih. Terima kasih Nurmala daripada Indonesia dan juga daripada Hajah daripada Singapura. Bagaimana sahabat kita sini di Semenanjung dan di Pulau Pinang, yang berasal di Pulau Pinang dan juga daripada Kuala Lumpur. Sila, kita sila Dr. Kusaini dulu menerima PC penyampaian. Sila daripada Pulau Pinang. Okay, terima kasih Dr. Syakir dan juga rakan-rakan sekursus. Jadi sedar tak sedar tiga hari ya kami berkursus. Walaupun topik yang bincangkan tu agak besar dan benda baru lah, tapi dia dengan ada sokongan kawan-kawan ya, dan saya rasa ini kali pertama kot saya berkursus peringkat antarabangsa. Ada peserta daripada Indonesia, peserta daripada Singapura. Saya macam wah, biar betul kan. Jadi bagaimana Syakir dapat ada peserta daripada luar negara kan. Jadi saya rasa macam excited lah untuk join the course. Dan alhamdulillah dilatih banyak-banyak skill yang dilatih sepanjang 3 hari ini, dan dia dapat memberikan nilai tambah yang barulah kepada saya dan mungkin rakan-rakan jugalah. Okey, saya rasa yang itu saja kot sebagai pembuka. Terima kasih. Sila, kita punya insinyur. Ya. Syah Sazwan, sila. Amin. Unmute. Minta maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Petang kepada semua. Pertama kali saya ingin memanjatkan rasa kesyukuran kepada kehadirat Ilahi kerana alhamdulillah saya dipertemukan dengan coach, dengan rakan-rakan seperguruan yang hebat semuanya. Dan tidak sangka seperti yang Dr. Kusaini beritahu, khusus ni level antarabangsa lah, sebab kita daripada satu rumpun. Kita ada peserta daripada Indonesia, daripada Singapura, saya rasa bertuah lah. So untuk khusus ni, saya daripada bidang engineering. So sebelum ni banyak mengikuti khusus-khusus berkaitan teknikal. So untuk kali ni, saya mencuba sesuatu yang baru untuk belajar daripada perspektif baru dari segi leadership coaching ni. Dan apa yang saya boleh adaptasikan dalam kerja harian. Terima kasih. Jadi kita melihat sesuatu keterangan yang disampaikan mengikut dia punya frame of reference atau dia punya frames mengikut orang kata dia punya center of gravity, iaitu daripada segi kebiasaan dia menjalankan tugas, kebiasaan dia berinteraksi antara satu dengan lain. Tanpa mereka sedari bahawa mereka ini semua berinteraksi berantara bangsa. Hari ini baru dia orang tersedar sebenarnya. Tak disangka, baru hari ini, kejap tadi pun disedarnya. Sebab bila kita sedar sesuatu yang kita buat sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan, ilmu Allah ni sangat luas. Saya sendiri sedang mempelajari. Saya sendiri tak pandai lagi. Saya sendiri perlu lagi mempelajari. Di dalam mengendalikan khusus coaching yang begini luas, begitu luas dia punya bidang, ini saya maklumkan, bila kita memperkatakan sesuatu dengan ilmu, bukannya senang seperti kita sebutkan sesuatu sekadar menyampaikan. Bila kita menyampaikan sesuatu beruntuk bertujuan memberi ilmu, maka pendekatan yang kita beri mestilah jelas. Kedua, mempunyai ciri-ciri kebaikan. Ketiga, boleh membagi internal motivasi yang kuat. Keempat, memberi sesuatu yang berfaedah bukan pada diri kita, pada penuntut-penuntut dan pada pegawai-pegawai yang mengikuti saya ini. Sebab mereka yang mengikuti saya ini, tuan-tuan dan puan, ada berpengalaman, berkelulusan lebih tinggi. Saya orang biasa, manusia biasa, seperti debu-debu berterbangan. Berdasar kepada situ, awal tadi, dan juga seperti disebut di Hajah Zubaidah daripada Singapura dan juga daripada Puan Nurmala daripada Indonesia, dia merupakan satu rahmat. Dia menyatakan ini rahmat dunia dan rahmat-rahmat itu di akhirat. Satu kebaikan yang kita sering dan mungkin jarang bincang. Jadi sudut itu saya minta sikitlah penjelasan daripada kita punya ibu daripada Indonesia ya, Puan Nurmala Dewi. Cuba saudara-saudari terangkan sikit kebaikan di dunia dan akhirat yang kita bincang ni tadi dan daripada sudut pandangan Nurmala. Tak dengar. Suara tu. Maaf. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada sore hari ini. Ini adalah kesempatan kita yang sesi ketiga dan sesi terakhir. Tapi Dr. Sekar memberikan saya kesempatan untuk tentang yang saya sebut tadi,
ilmu dunia dan akhirat. Kenapa saya berkatakan begitu? Begitu karena Islam ini menuntut kita untuk menuntut ilmu. Seberapa banyak pun ilmu yang kita dapat, sebenarnya masih kosong. Ibarat laut yang kita curahkan garam, takkan ada cukup-cukupnya. Tak cukup untuk laut seluas itu, garam yang kita bawa itu tidak cukup. Jadi kita terus menggali sehingga kita bisa maksimalkan potensi diri kita yang ada. Dan ilmu ini, ilmu akhirat ini bermaksud apabila kita mendapatkan ilmu, terus kita bagi balik yang memerlukan amal jariah untuk kita. Jadi ilmu dia tidak hanya berguna di dunia, tapi juga membawa kita ke akhirat. Mengetahui ilmu seperti ini diamalkan balik sama orang yang kita kasih, dan mereka mengamalkan itu juga mendapatkan sebuah bonus lah untuk kita, yaitu berupa pahala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Seterusnya, kalau kita dengar daripada penyampaian tadi, kalau kita menumpu pada apa yang kita telah gali, apa yang kita dapat selama 3 hari ini. Jadi saya minta bantuan siapa saja yang sudi menjelaskan kebaikan apa yang dilalui, macam mana perasaan permulaan dan bagaimana di pertengahan dan di akhirnya. Apakah ciri-ciri penting yang boleh ditonjolkan di sini kepada kita punya sahabat peserta yang mengikuti perbualan kita last kali, ya? Dan pada mereka mengikuti saya ini, minta tolong share tuan-tuan dan puan-puan yang mana tuan-tuan dalam live ni, minta tolong share sebab banyak sahabat kita tak dapat melihat lagi. Bila tuan-tuan share, dia orang akan melihat recordingnya nanti. Sila kalau tu kita minta sikit penjelasan mungkin pada Hajah Zubaidah dari Singapura. Sila Hajah. Kalau dari saya melihat skop ni sangat besar. Untuk saya nak pelajari dalam masa 3 hari ini rasanya tak kecukupan. Tapi antara kerana usaha dan saya cuba memfokusi atau digest apa yang saya dapat. Yang penting tu teknik lah, teknik-teknik mendengar, teknik-teknik bercakap dan juga inspirasi-inspirasi daripada doktor sendiri dan kawan-kawan sangat membantu saya untuk memperbaiki konsep-konsep saya yang sedia ada. Okay, terima kasih. Macam mana Sazwan, apa yang kelebihan, kesemewaan yang tuan dapat sebagai seorang engineer? Alhamdulillah, terima kasih doktor. Dari perspektif saya, sebelum saya join khusus ni berkecamuklah berbagai skeptical thinking, apa ya, sesuai ke tak, relevan ke tak, apa semua kan. Tapi apabila saya dah join sesi ni selama 3 hari ni, bagi saya khusus ni adalah sesuatu yang luar biasa, di mana doktor berjaya membawa kami dari segi kupasan-kupasan. Bukan sekadar teori, tapi doktor membawa kami menyelami apa, macam mana cara untuk mendengar, yang dia betul kata mendengar, seni mendengar, dan juga cara untuk bertanyakan soalan, di mana doktor telah berjaya membawa kami mengupas elemen-elemen yang ada dalam seni mendengar dan seni bertanya soalan. Jika dirangkumkan, ini adalah suatu perspektif yang baru, yang mana sejujurnya boleh diadaptasikan dan untuk diri saya lah. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, mengikut Dr. Kursaini. Doktor telah didedahkan dengan berbagai-bagai ilmu. Bagai NLP, mungkin banyakkan di sini pakar dalam terapi pun ada, counseling pun ada, ya. Dan doktor ini ada sound coach, ya. Jadi apa kelebihan yang doktor boleh gunakan sebagai tambahan pada ilmu yang doktor ada? Apa yang tak ada di sana merupakan intipati kebaikan yang hingga menyebabkan doktor ingin mengikuti lanjutan kursus yang berikutnya yang kita buat pada 24 bulan ini. Apa yang doktor rasa begitu penting untuk ikuti kursus berikutnya? Sila doktor menjelaskan. Okey, dia macam apa, ibarat resmi padi lah. Apa saya rasakan macam banyak lagi lah yang saya perlu gali dan cungkil. Mungkin dengan adanya skill-skill baru tambahan tu, dia dapat menajamkan lagi lah ketajaman cara dengan saya mendengar tu. Sebab di samping saya dapat apply juga jika ada saya melakukan
diminta bantuan lah untuk jalankan mana-mana coaching apa semua tu. Jadi sekurang-kurangnya benda tu saya dapat apply dengan lebih mendalam, dan bukan saja untuk saya, untuk saya bantulah bakal-bakal klien saya insya-Allah. Dan dia punya satu lagi yang istimewa tu dapat bernetworking lah. Itu yang satu saya rasa macam ini pun walaupun tak ramai, tapi dia punya kepuasan mendapat saudara baru, kawan-kawan baru, apa bergelak ketawa, sama-sama stres, sama-sama macam ni nak cakap saya tak dapat, rasa seronok benda tu, sama-sama mula-mula sama-sama tak faham, lepas tu sama-sama faham, sama-sama stres, sama-sama apa jawab salah. Jadi benda tu satu nikmat sebenarnya, dia yang apa seronok, belajar ni seronok sebenarnya. Itu yang dapat saya gambarkan. Okey, bersama kita ke bintang. Dia berbintang-bintang, macam-macam kami dapat. So jadi daripada setiap hari kan ada benda je, ada benda baru yang apa yang menarik lah. Jadi rasa macam nikmat lah, nikmat berkawan tu lah. Kalau kita nampak sudut pandang tu, kita rasa di samping belajar tu satu, tapi di segi relationship tu satu benda yang mahal ni bagi saya. Saya akan berbalik pada Dr. Kursaini. Ada beberapa isu yang Kursaini timbulkan, saya ingat perlu saya ketahui lebih lanjut. Saya ingin menuju balik benda ni kepada Hajah. Hajah tadi telah di coach, dan Hajah ni mencuba menjalankan coaching sebaik yang Hajah boleh. Ya, walaupun di peringkat awal ni. Alhamdulillah saya dengar Hajah punya skill, ciri-ciri seorang coach tu memang ada. Terserlah kemampuan membuat paraphrasing, kemampuan mencipta soalan, kemampuan membukakan clarification question dan sebagainya. Dari segi penambahan, dalam yang Hajah melihat, mendengar yang apa yang dikatakan social emotional development, apa yang dikatakan cognitive development dan sebagainya, apa keistimewaannya pada Hajah? Sebab Hajah sendiri telah pun ada ilmu ni semua, apa kelebihannya dengan mengetahui orang tu bercakap sama ada dari segi social emotional ataupun dia bercakap dari segi cognitive dan sebagainya, apa kelebihan pada Hajah terutama sekali? Hajah dah ada pengalaman buat counseling, coaching dan counseling. Sila bagi kemukakan sikit pendapat Hajah Zubaidah. Sebenarnya pengalaman tu setakat pengalaman aja. Tapi bila saya di sini, saya belajar lagi. Saya belajar dengan doktor, dengan teknik-teknik yang doktor cuba ni. Dan saya juga ada buat recording-recording tadi, dengar-dengar balik sementara rehat dan sebagainya kan. Untuk menginputkan diri saya, sebab bila saya di sini, saya adalah pelajar yang membelajar dan nak mendengar apa yang dicurahkan oleh coacher saya. Jadi untuk pengalaman yang saya ada tu sikit sangatlah, saya tutup tepi sebab nak compare dengan saya di sini ada engineer, ada PhD doktor, ada pengurus rumah kebajikan kan. Jadi saya rasa tak ada benda lah kalau nak di-compare dengan kita ni kan. Tapi saya mengambil satu tindakan untuk membuka hati saya untuk belajar menerima ilmu dan mempraktikkan. Alhamdulillah. Ya, daripada soalan yang sama, terima kasih Hajah. Daripada soalan yang sama sebagai seorang pengurus, Normala, bagaimana kepentingan ni, sudut apa yang begitu penting pada Normala untuk dibawa balik sebagai oleh-oleh dan diguna pakai dalam tugasan harian? Apakah yang anda dapat daripada hasil di sini? Bismillah, Alhamdulillah diberi lagi kesempatan. Hasil yang saya dapatkan di sini selaku berhubungan dengan apa yang saya kerjakan saat ini, ada saya seorang pengurus panti. Nah, di situ saya nanti akan bertemu banyak kanak-kanak yang mungkin macam PL. Di situ juga harus mengontrol diri saya juga selaku pengurus terhadap anak-anak itu, nanti yang perkembangan mereka macam mana. Jadi saya sesuaikan, sebab itu saya harus banyak belajar lagi, harus banyak bermula dari awal lagi supaya ilmu-ilmu yang saya dapatkan tuh bisa saya teruskan kepada anak-anak itu sedikit demi sedikit, dan juga saya untuk mengetahui anak-anak tu nanti. Alhamdulillah. Ya, saya berbalik dulu kepada Kursaini, lepas tu saya akan pergi dah insinyur kita Sajuan. Doktor, tadi doktor menceritakan sesuatu keistimewaan kalau saya tak silap ya. Dan doktor telah merasai bagaimana apabila seseorang bertanya soalan berdasar kepada konten percakapan, tetapi doktor telah merasai
bagaimana soalan dituju kepada doktor dengan menuju kepada structure of your content. Soalan itu mengeluarkan structure pemikiran anda. Dan anda sendiri telah merasainya. Bagaimana keadaan saudara? Apa yang saudara rasai apabila soalan yang demikian ditanya, especially structure dalam bentuk social emotional. Cuba doktor sharekan tadi supaya kita boleh lebih faham pada sahabat-sahabat yang mengikuti percakapan kita. Silah doktor. Okey, apa yang saya dapat rasai apa kalau soalan yang dikemukakan oleh seorang coach tu tepat, so dia dapat membantu client ataupun coach itu sendiri untuk menyerlahkan potensi diri, mengeluarkan emas yang berada di dalam badan yang mungkin dia tak nampak pada awalnya, tapi apabila digali dan digali lagi, disoal dan disoal lagi dengan soalan yang betul, maka dia akan dapat apa, membuka potensi diri, termasuklah dari segi menerbitkan tentang perasaan dalam diri, dan daripada situ akan keluarlah something yang dia pun tak sangka potensi dia tu sebenarnya ada, tapi apabila tak dibantu maka dia stagnan di situlah. Itu yang saya dapat rasai pengalaman dalam 2-3 hari ini lah. Okey. Alhamdulillah. Okey, soalan yang sama juga saya tanya kepada Sazwan. Sazwan pemerhati. Sazwan melihat berbagai teknik yang saya tunjukkan, bagaimana pembola ringkas. Jadi Sazwan melihat tak bagaimana dalam masa 20 minit saja. 20 minit saja. Keperkesanannya. Dan yang ini kita akan tanya balik pada Haji Husaini. Macam mana dia rasa 20 minit tu? Tapi daripada sudut pemerhati dapat merasai soalan yang ditanya tadi. Mungkin soalan yang dituju kepada Husaini mungkinlah Sazwan ni pun terjawab, ya. Tapi cuba ulas balik macam mana suasana keadaan waktu itu pada diri anda yang sedang mendengar yang dikoskan pada seorang. Okey, terima kasih doktor. Bismillah. So daripada sesi role play yang kita jalankan tadi, asas utama ialah kita kena tahu cara mendengar yang betul. Di mana kami sebelum ni telah diajar, diperkenalkan dengan top form. Ada 4 top form tersebut. So daripada top form tersebut, ia telah diperkenalkan komponen-komponen yang ada situ. Dan apabila role play dijalankan, sesi praktikal dijalankan, soalan-soalan yang ditujukan kepada koci itu adalah berkait rapat dengan seni mendengar dan juga seni bertanyakan soalan. Di mana seperti yang Dr. Kusani beritahu, sekiranya coach berjaya bertanyakan soalan yang betul, ia dapat mencungkil internal strength dalam coach tersebut. Itu yang saya boleh simpulkan daripada pematian saya. Terima kasih. Sekarang ini saya melihat anda menggunakan perkataan bagi itu technical top form, right? Top form dan structure. Jadi kalau mengikut daripada sudut yang sedemikian rupa, macam mana keistimewaannya pula kepada Hajah? Jika ketahui sedikit banyak bentuk top form yang disebutkan ini, macam mana praktikal yang Hajah rasa, boleh Hajah cerita sikit yang Hajah telah lalui selama 3 hari itu? Kalau saya pandang dari top form apa yang Tuan Sazwan cakap ni, saya tak boleh tanding dia lah, beliau kan, beliau engineer. Tapi saya membuka hati saya untuk ilmu ni dan saya cuba applykan pada diri saya dan cuba ketengahkan kepada keluarga dan masyarakat. Yang method ni seperti pernah dikatakan dalam dengan kawan-kawan ni, kita baca tapi it's just a reading. Tapi when you practice it, it's a different. It needs your listening. It needs your listening, a very good listening. Maksudnya kepekaan dalam mendengar dan kepekaan dalam melaksanakannya. Dan ibaratnya kata kita ada ilmu kan, kita dah faham ilmu, kita nak amalkan untuk diri dan kita nak perjuangkan. Perjuang tu takut kan, tapi perjuang tu untuk ilmu, you have to. Dan sampaikan ilmu tu kan. Alhamdulillah. So
Di sini beberapa ciri dah disebut thought form dan disebut meaning making dan sense making. Memakna, mencari makna dan menggunakan senses. Dan kita terdahulu kita dengar perkataan sense, identity, apa orang kata acting dan juga kita punya apa satu lagi, apa lagi Sazwan? Mungkin Sazwan ingat tiga. Sensing, acting, being. Ya, being a manager, being something. Jadi dari sudut ni, kalau saya nak tanya kepada Puan Normala, Tuan Mala, apa keistimewaannya jika ketahui bentuk-bentuk sifat mencari makna dan juga memahami bagaimana kita melihat sesuatu menggunakan pemikiran. Kita mencari makna, bagaimana kita merasainya, apa dengan kita. Memikir sesuatu, kita melihat sesuatu yang luaran pada pandangan kita, tapi menggunakan pemikiran. Dari sudut ni, macam mana pula sebagai seorang pengurus? Apa yang tanda baikkan yang Normala boleh sumbangkan pada kami semua? Tak dengar? Ulang ke? Ya, kalau kita dah ketahui sikit apa yang dikatakan mencari makna, meaning making, sense making, menggunakan pemikiran. Dua beza. Satu, kita menggunakan macam mana mengikut makna. Yang kedua, bagaimana kita menggunakan menggunakan fikiran. Kedua-dua elemen ni kebanyakan dia berlaku serentak. Tetapi pembelajaran dinyatakan dia ada perbezaan yang boleh kita dapat mengetahui dengan teliti. Sebagai seorang pengurus, sekiranya boleh dapat tahu sikit saja apa kebaikannya di dalam menjalankan tugas. Especially apabila kita bertemu berbual dengan seseorang. Apa kelebihan kebaikannya? Kelebihan kebaikannya adalah menurut pandangan saya ya dok. Ya. Kita bisa menggali lagi, memaksimalkan lagi potensi yang ada pada situasi itu, saat itu. Ya. Adakah mudah hanya kita nak berinteraksi dengan orang? Kelihatannya mudah. Kelihatannya, tapi ya. Kalau kita mendengar mudah, tapi ya. Sebenarnya sebalik mendengar itu sebenarnya ada yang harus benar-benar kita dengarkan. Jadi ya. Tidak harus sekedar mendengar, karena kalau kita sekedar mendengar aja kedengarannya mudah, tapi dibalik pendengaran itu ada sesuatu yang harus kita selesaikan. Alhamdulillah. Kita temukan. Alhamdulillah, itu merupakan satu kejayaan aja. Normallah itu satu kejayaan kalau dapat mendengar sedemikian rupa. Alhamdulillah, terima kasih. Macam mana penambahan yang Dr. Kursani boleh sharekan sama, kongsikan apa yang disampaikan oleh Hajah tadi. Cuba kembangkan sikit Kursani dalam bentuk pengalaman dan kebiasaan pendengaran berbeza dengan boleh mendengar meaning making, sense making, cognitive development dan juga social emotional itu. Sila. Okey, jika sebelum ni, kalau sebelum ni, kalau nak bercakap, just boleh bercakap ataupun jika nak bagi dalam perbualan terus boleh apa terus boleh keluarkan, tapi selepas belajar ni dia jadi macam we have to apa bukan waktu orang bercakap tu kita terus fikir apa nak jawab. That is something yang mahal lah yang dipelajari. So it's not about kita fikir nak jawab immediate. So kita kena dengan apa yang dipelajari ini, dia macam kita kena memahami macam apa sahabat saya tadi Tuan Syazwan sebut elemen-elemen konteks, relationship dan lain-lain. Baru dengan memahami itu baru kita menghayati indahnya, mahalnya satu perbualan itu dengan mahalnya ilmu mendengar itu. So jadi maksud dia itulah kita akan dapat bezakan bagaimana seorang anak-anak kita yang darjah 1 yang umur 6 tahun, 7 tahun mendengar dan refleks as compared to saya sendiri yang dah usia puluhan tahun mendengar dan juga refleks. So kat situ satu penambahan ilmu yang cukup mahal lah bagi saya personally. Alhamdulillah.
So rupanya kesuruhannya memberi peningkatan. Apa mendorong pula pada kerana Dr. Kusaini ingin nak melanjutkan lagi kepada sesi berikutnya? Apa faktor yang dia ambil kira? Sebab dia melibatkan wang ringgit, masa dan juga orang kata waktu yang tertentu. Apa faktor yang menyebabkan menggerakkan you buat keputusan demikian pula? Ilmu ni sifatnya perlulah dicari. Dan ilmu sifatnya jika lagi banyak digali dan dicari, lagi banyak yang kita rasa kita tak ketahui. Dan saya rasa saya tak pasti, mungkin kawan-kawan setujulah. Sebab waktu mula masuk hari pertama tu, kita rasa macam tahu. Tapi lepas dah belajar ni, sepatutnya kita rasa memang betul lah kita tahu. Tapi sebab apa aku lagi tak tahu? That is the beauty yang menyebabkan kita akan rasa macam pelik kan. Sepatutnya macam itulah. Jadi kalau ibarat makanan, lepas kita makan, habislah makanan. Tapi kalau ilmu ni sifatnya terbalik. Jadi kedahagaan dan kehausan untuk belajar dan belajar lagi itu adalah sesuatu yang dia satu perasaan yang tak dapat nak diceritakan tentang bahagianya apabila mendapat rahsia dunia lah melalui ilmu itu. Itu yang bagi saya mahal lah untuk dilanjutkan lagi. Ya, oleh sebab isu yang timbulkan tu memang menarik. Sebelum saya nak tanya Hajah, saya tanya dulu pada Nur Mala. Bagaimana pula Nur Mala kalau nak tambahkan lagi maklumat yang disampaikan oleh Dr. Kusani tadi? Bagaimana tambahan yang Puan Nur Mala boleh ceritakan lagi? Kalau saya boleh bercerita dari awal, seperti rekan-rekan tahu dari awal tu kan, di atas tebing, harus terjun, bintang, macam nak pening, kelihatannya gampang. Cuma mendengar aja apa susah? Cuma mendengar aja apa susah? Tapi setelah dijabarkan dokter Sakir, ternyata kita sendiri pusing nak jawab. Ternyata apa yang kita jawab salah, apa yang kita dengar salah, tidak sesuai. Jadi apabila ianya tidak sesuai, dia lari dari apa yang diinginkan itu. Jadi kelihatan, jadi seni mendengar itu harus betul-betul didengar, bukan hanya sekedar mendengar. Ya. Terima kasih. Dengar tu bukan sekadar dengar, bagaimana untuk mendengar. Itu petikan yang terbaik. Hajah, sila Hajah. Hajah, sambungkan lagi. Very interesting topic ni. Masing-masing ada pengalaman yang tersatu yang boleh kita share kepada sahabat-sahabat kita sedang mendengar perbualan kita ni. Sila Hajah. Zubaidah daripada Singapura. Katakan kan, kalau nak dikatakan kita ada doktor, kita ada doktor PhD, kita ada engineer, kita ada pengurus. Semua pakar-pakar. Kan? Jadi bila kita dikatakan PhD, Dr. PhD pun nak belajar lagi, apalagi kita kan. Macam itulah contohnya. Jadi kita pun kena speed up lah juga kan. Sebab dengan doktor kasih ilmu ni, dia tidak menyifatkan jawatan orang dan sebagainya. Dia menyifatkan penerimaan seseorang tu untuk menerima ilmu. Ibarat kita menerima ilmu daripada seorang guru, macam mana kita nak jadi sami'nah wa ato'nah. Dan dia kaedah tu untuk kita apply. Terima kasih. Terima kasih. So, Hajah Zubaidah menceritakan sesuatu, seseorang mendengar seadanya mengikut siapa dia. Who is he? Not what he has. Bukan apa yang dia ada. Tapi siapakah dia yang sebenarnya? Sebab seperti sebut Hajah Zubaidah tadi, dia tak tertakluk pada kelulusan, dia tak tertakluk pada umur, ya. Dia tertakluk pada kematangan. Bila sebut tentang kematangan, memang kematangan fizikal boleh kita ketahui. Tetapi sebaliknya, bagaimana kita nak mengetahui kematangan pemikiran? Bagaimana kita mengetahui kematangan seseorang dalam bentuk social emotional? Maka di sinilah kekuatan pembelajaran yang saudara-saudari telah dapat. Dari sudut kematangan dan juga dari faham meaning making dan sebagainya. Cuba bagi sikit penjelasan. Apa yang tuan-tuan dah dapat? Daripada sudut pendengaran dan juga satu sudut nak mencipta soalan. Ini terletak kepada who you are, siapa anda dan bukan apa yang anda ada. Apa yang anda ada, anda boleh postpone, boleh tinggalkan. Tetapi sebagai kepribadian, who you are as an entity, sebagai identiti diri anda, menyebabkan anda boleh mendengar sedemikian. Dari penjelasan saya ringkas tadi, saya minta sikit petikan ulasan apa yang dapat daripada saya cakap tadi. Saya buka pada umum. Sila, siapa Sazwan ke, Kursaini ke, Nur Mala ke, Zubaidah ingin sambung, sila.
Ya, Sazwan. Ya, Doktor. Terima kasih. So, seperti yang kita bincangkan sebelum ini, betul, saya setuju. Setelah join kursus ni, baru saya hargai cara dan hargai tahu macam mana nak mendengar dengan betul. Jika dilihat daripada konsep saya, saya daripada engineering, kita telah selama ini telah di-train dari segi process thinking, process thinker. So untuk merge seni mendengar dengan process thinker ni, pada awalnya adalah konflik bagi diri saya. Yeah. Tapi setelah dipupuk, ditunjukkan jalan dengan doktor, macam mana nak melihat sesuatu, mendengar sesuatu, barulah saya sedar selama ini saya more on sense making. Dalam mencari meaning making. So maknanya benda ni sebenarnya boleh diperbetulkan, ditambah baik dengan adanya seni belajar, seni tahu, mendengar dengan lebih baik. Itulah. Terima kasih. Macam mana Dr. Kusaini? Boleh bagi tambahan sikit? Kalau seorang engineer yang pakar dalam bidangnya pun bercakap macam tu, apatah lagi saya lah. Lagilah banyak yang saya kena dalami, selami, hayati, pelajari lah. Saya rasa tak rugi pun belajar lagi. Dan sebab itulah dikatakan seni. Seni itu bermaksud something yang kecil, yang halus, yang mikro, yang apabila dipelajari, hanya orang yang nampak the beauty tu kan dia akan nikmati. So dia sukar dikatakan dengan macam kita nak cerita betapa manisnya gula, susah. Dia kena rasa gula tu, dan apabila dia dah rasa, kita tanya balik, macam mana, how you explain manisnya gula itu? Pun susah kita nak cerita. Itulah juga once kita dah dapat masuk sekarang ni, baru kita rasa manisnya kan ilmu dia kan. Samalah macam mana saya misalkan menghayati manisnya gula itu, tak dapat kita ceritakan. Itu nikmatnya belajar tu tentang seni. Dari segi tadilah seni mendengar dan seni bertanya soalan. Alhamdulillah. Jadi kita ada lagi beberapa minit. Saya rasa tuan-tuan, cara penyampaian anda, bahasa yang digunakan pakai, menyebabkan saya pun terasa bahawa keperluannya kita hebahkan, berikan kepada orang ramai. Kita sampaikan ilmu yang terbaikkan untuk seseorang untuk pelajarinya. Sebagai kata keterangan lanjut, apakah jaringan tuan-tuan dan puan-puan kepada pendengar-pendengar kita di luar sana supaya mengikuti kursus ini, apa cadangan yang tuan-tuan boleh sampaikan kepada mereka? Sila, siapa saja yang ingin kemukakan. Mungkin kita minta daripada jauh dulu, Normala. Apa sudinya tuan-tuan Normala nyatakan kepada kita punya pemerhati, pendengar yang mengikuti live kita hari ini berhubung dengan kursus ini? Bagaimana pentingnya atau bagaimana usahanya, bagaimana apa sajalah pandangan Normala sebagai satu invitation, pengenalan dan jemputan pada mereka. Sila, Normala. Alhamdulillah, terima kasih Coach. Terima kasih rekan-rekan. Ini sesi terakhir. Saya dapat kesempatan awal sebagai penutup. Mungkin saya di sini dari hari pertama sampai hari ketiga ni, saya seperti disuguhkan sebuah kopi. Kopi itu hitam, dalam pandangan saya hitam, pahit, tidak sama sekali mau saya nikmati. Cuma kan tempat dia cantik, dia nak coba juga. Kalau saya minum kopi itu, seperti kata Dr. Kursairi, gula, kerja ketagihan, tapi ini kopi. Saya minum, ternyata pahit. Karena saya tidak mengaduknya kopi itu. Setelah saya ada, ternyata dalamnya ada susu. Rupanya saya disuguhkan kopi susu. Terus saya minum, saya terasa inilah nikmatnya sesuatu ilmu apabila kita tidak mencobanya. Kita hanya melihat, hanya mendengar, hanya menganggap masalah sepele aja, cuma mendengar. Tapi kalau kita tidak terjun, tidak ikut merasakan apa yang dirasakan, seperti tadi juga kita dikasih sebuah suguhan
cuplikan coach Puan Zubaidah dan Dr. Husaini sebagai coach, kita lihat sebagai suatu yang enteng, yang mudah. Tapi ternyata berputar-putar juga kepala ini nak mengartikan pendengaran tu, nak menyelesaikan masalah itu. Jadi di sini saya sangat-sangat bersyukur coach telah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah merupakan perjodohan. Jadi bila-bila mana orang-orang yang mendapat kesempatan itu, saya bilang ambillah kesempatan itu. Pandang dia sebagai sebuah kopi memang pahit, tapi kita kena kocok dia dulu. Kita kena rasa dia dulu. Ada nikmat yang tersendiri. Bukan saja nikmat kopi susu tu, tapi aromanya tu membuat kita akan ingat dan akan nagih. Kita mau belajar lagi. Ambil kesempatan ini. Jangan lewatkan. InsyaAllah kita akan menemukan sesuatu yang baik, tidak hanya untuk kita diri sendiri, tapi untuk keluarga, anak. InsyaAllah disitulah yang saya dapatkan pada hari ini. Terima kasih, coach. Alhamdulillah. Dengar tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana nilai tingginya cara bahasa disampaikan, penuh dengan makna yang tersurat dan tersirat. Kopi yang hitam pekat boleh memberi kebaikan jika anda pandai mengajunnya. Ha, hebat sekali. Sungguh hebat. Ini satu seni yang terdapat. Jika coaching dia ada dua seni, dia panggil science and art. Jadi kupasan ni saya ingat sahabat kita, Dr. Husaini duduk menanti nak sambung. Tak apa, sat lagi Husaini sambung. Kita panggil dulu Ustaz Zanan. Sazwan, seorang jenia. Saya tengok Sazwan berterpegun bahasa yang digunakan. Ya Allah, satu kebaikan dalam grup kita. Itulah kecantikan. Kecantikan bermula dari dalam, menyinari ke seluruh alam. Silakan Cik Sazwan dulu. Sila. Terima kasih, Doktor. Itulah keistimewaan sesi kali ini. Kita bergabung budaya, pemahaman. So inilah yang terbitan daripada gabungan peserta-peserta hari ini. So berbalik kepada soalan doktor, saya kurang mahir untuk memberi perumpamaan dan misalan apa yang saya boleh kongsikan di sini kepada rakan-rakan di luar sana. Sekiranya ingin ataupun tercari-cari sesi latihan leadership yang bukan sekadar teori tapi telah terbukti yang boleh meningkatkan secara eksponensial kita punya pemahaman, kita punya jati diri, kita punya credibility, capability building. Saya ingin mengusulkan ini adalah salah satu kursus yang boleh tuan-tuan pertimbangkan dan belajar untuk mendengar seni, untuk belajar seni mendengar dan seni bertanya soalan, yang mana itu adalah essential dalam bidang tugas kita di dalam kerja KIKI. Itu yang boleh saya kongsikan. Terima kasih. Alhamdulillah. Seorang engineer yang sebelumnya bercakap dengan saya, dia tak erti banyak. Dia tak banyak. Tetapi hari ini dia menjadi seorang yang penuh dengan seni. Walaupun dia kata dia tak pandai berbahasa, tapi digunakan sesuatu sebagai tarikan sebab dia sendiri. Siapa dia? Atau dirinya sendiri dengan kata-kata yang sesuai dengan dia sebagai seorang engineer. Boleh merahatkan sesuatu yang luar dugaan kita. Bukankah itu merupakan satu kehebatan? Tentu sekali kan? InsyaAllah kita bersilah gelang-gelang sahabat kita, Dr. Husaini, yang juga seorang terapis, seorang coach, seorang yang boleh bagi kesihatan badan kita dan sebagainya lebih sihat. Silah bagi siap pencerahan kepada anda pula, tuan-tuan, untuk mendengar apa yang akan disampaikan oleh Dr. Husaini. Silah, Dr. Husaini. Jika badan lapar, kita makan, kita akan terasa kenyang lah. So itulah ibaratnya juga dalam menuntut ilmu ni, kalau ada rasa macam dah pandai tu, kita akan rasa macam sepatutnya kita tak perlu makan kan. Jadi macam pelik lah kan. So bagi saya, saya masih lapar dan dahagakan lagi ilmu yang ada. So sebab tu saya ambil keputusan untuk belajar dan terus belajar lagi lah. So saya setujulah dengan pendapat daripada engineer tersohor tadi tu, Tuan Syazwan, yang banyak pengalaman. Kalaulah dia sendiri pun nak belajar lagi kan. Itu seorang engineer tu yang bukan junior lagi lah bagi saya kan, kalau ikut apa yang kami ketahui, apa yang kami pelajari. Dan dia telah trigger saya untuk, apatah lagi saya yang bukan engineer, yang siapa-siapa biasa-biasa ni, patutnya saya pun kena
kena samalah ambil inspirasi, ambil iktibar daripada dia untuk terus belajar. Ibarat yang saya sebutkan tadi lah, kalau perut ni lapar, kita akan cari makan untuk makan. So dalam sekarang ni, saya tahu yang saya masih lapar dan dahagakan ilmu untuk membantu diri saya dan bantu orang lain melalui seni mendengar dan belajar ni. Dan apalah kiranya saya, yalah, saya kena carilah sebab saya lapar dan dahagakan. Jadi saya kenalah cari. Kalau tidak, akan lapar berterusan lah. Matilah saya nanti kan. Itu yang saya dapat misalan kan lah. Okay, terima kasih. Macam mana aku sini? Kalau dulunya, Nurmala menyebut di tebing, buaya, bintang-bintang. Kali ini dia menyebut tentang kopi yang hitam, pekat, pahit tapi manis apabila digabungkan. Macam mana pula tangkapan saudara sebagai seorang yang berminat mengetahui penyampaiannya tadi macam mana dengan keadaan pembelajaran kita? Merupakan sesuatu warna-warni, sebab tu keluar berbintang-bintang memberi kita sesuatu kekuatan. Daripada sudut tu, apa yang Kursani boleh cerita sikit sebelum saya nak sampaikan benda ni pula kepada Hajah Zubaidah? Sila. Maksudnya sebelum ni dia nampak dia berada apa, Puan Nurmala jauh daripada Indonesia tu, nampak dia berada di tebing, tingginya, curamnya tebing, macam ibarat nak terjun ke bawah. Lepas tu apa, ibarat keluar daripada buaya, mulut buaya, fahamkan ilmu ni, mencicipnya semut. Lepas tu hari kedua sudah keluar bintang, lagi belajar lagi keluar bintang, berbintang-bintang. Hari ketiga ni saya dengar dia cerita pula tentang kopi kan. Maksud dia, dia dah tak cerita dah benda yang pelik-pelik tu, dia dah mula sedap, merasa sedapnya. Dan apabila dia ceritakan kopi yang hitam yang rasanya kelat dan tawa, oh rupanya kalau diadun dengan betul, manis kopi itu. Dan ya, aromanya pun, baunya sedap, tak minum lagi dah bau pun dah sedap. Itu yang saya rasa, kalau Puan Nurmala dapat rasa benda tu, itulah juga dengan saya sendiri. Betul lah yang dimisalankan oleh Puan Nurmala tu, maksud dia dari segi peningkatan tu memang nampak ketara lah. So sekarang dah terasa, kalau cerita tu sekarang petang-petang ni dengan saya di sini hujan lah, terasa lapar dah sekarang ni. Alhamdulillah. Okay, ya, okay, sekarang ni macam mana Hajah orang seberang Singapura, macam mana Hajah sebagai ulasan akhir kepada pendengar, apakah yang sudi jemput dia orang mengikuti kursus, bagaimana pandangan Hajah, dan last sekali kata-kata terbaik pada Hajah tentang kursus ini, dan sila Hajah. Kita ada beberapa minit lagi. Sila. Terima kasih. Terima kasih Doktor. Bagi peluang saya untuk berikan sikit lasan yang sepanjang masa saya bersama dengan Coach yang hebat dan kawan-kawan yang luar biasa dan sangat-sangat membantu dan memberi idea dalam mengcoaching ataupun mempelajari ilmu-ilmu ini. Bagi saya, ilmu ini dia luas ibarat lautan. Jadi berapa banyak yang kita dapat itu ikut kita lah. Kita nak ambil sikit, nak ambil banyak. Sebab otak pemikiran kita Allah bagi semua. Kita rasa kita semua normal. Kita itu. Jadi adaption yang we not want to take is your choice. Sejauh mana yang you nak ambil atau sejauh mana yang you nak usaha untuk ambil, atau sejauh mana yang Allah nak anugerahkan you, it's you. So yes, bagi saya, saya berusaha semua saya boleh dan saya praktikannya. Dan pertama saya membuka hati saya untuk menerima. Itu yang sangat-sangat penting. Itu dia. Alhamdulillah. Jadi sekarang kita sepakat penghujung. Sekarang ni saya dapat melihat di Facebook, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada yang sudi masuk, termasuk Sazwan, Datuk Baharin, iaitu former CEO Bank Rakyat dan juga former CEO Bank Pembangunan, dan juga saudara Mat, terima kasih, dan juga Muhammad Syukri bin Zulkifli, termasuk sahabat saya Muhammad Yunus Haji, ya, seorang bijak ni, seorang penulis dan sebagainya, dan juga saya ingat pensyarah pada UiTM, Cik Razi Ikhwan yang sudi mengikuti perjualan kami yang ringkas ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan kepada tuan-tuan membuat ini memberi sikit maklumat, memberi sikit orang kata semangat ataupun dapatlah mengikuti sikit perkembangan yang apa yang kami lalui. Jadi saya pula ucapan terima kasih, mintalah tolong share supaya ramai boleh mengikutinya dan tuan-tuan boleh mengikuti recordingnya, dan benda ini akan kita masukkan dalam YouTube dan tuan-tuan boleh melihat juga di YouTube Syakir Mustafa, YouTube resmi saya. Dan pada peserta-peserta kita di sini yang sudi datang dari jauh dan dekat, iaitu Sazwan,
seorang engineer dan juga seorang Dr. Kusaini daripada Utara Tanah Air dari Pulau Pinang. Dan juga kepada sahabat kita dari Singapura, Haji Zubaidah. Dan yang jauh Nun di sana, daripada Indonesia, Normala. Yang mana sudi meruang masa selama 3 hari mendengar celoteh saya yang serba berkurangan, yang serba kurang. Jadi dengan adanya tuan-tuan puan-puan ini menghebahkan lagi suasana dan menjadikan suasana pembelajaran begitu menarik sehingga tuan-tuan dan puan-puan tak merasai bahawa satu hari suntuk tuan-tuan bersama dengan saya. Dan saya dapati Alhamdulillah dengan penuh minat kita berjaya menyelesaikan kursus selama 3 hari mendapat keseluruhan makna seperti yang dijanjikan mengikut apa ni model yang telah saya sampaikan. Dan syabas saya ucapkan terima kasih pada sahabat yang ingin lanjut ke peringkat seterusnya ya pada 24 hari bulan ini. Dan saya ingat kita akan berjumpa lagi pada 24, 25 dan 26 peringkat lebih tinggi. Saya ucapkan syabas, saya ucapkan ribuan terima kasih. Mohon maaf silap cakap, laju cakap, lepat cakap, lambat cakap untuk kelemahan saya. Segala kebenaran semua daripada Allah SWT. Berdoalah insyaAllah kita berjumpa lagi mungkin live besok. Dan kepada sahabat-sahabat yang akan menyambung pelajaran pada next session, saya ucapkan selamat datang. Ahlan wa sahlan kepada kursus berikutnya iaitu tahap yang kedua. Saya dengan ini mohon maaf dan saya juga mohon maaf kepada peserta kursus saya sini segala kekurangan itu adalah kelemahan saya. Ampunilah saya. Sekadar itu saja yang saya boleh sampaikan. Kita ucapkan ribuan terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.